Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel yang selalu memberikan informasi tentang game Soul Statement guys. Siapa lagi kalau bukan Mr. Kang yang upload setiap hari untuk jam 18.30 atau jam 6:30 sore waktu Indonesia guys. Nah gimana guys kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, seperti biasa guys, saya akan memberikan informasi lagi nih tentang event terbaru guys yang bakal hadir nanti di server global. Dan ini mungkin salah satu ada yang benar ya untuk di server globalnya guys. Oke guys, ini kita sedang login ke dalam Soul Statement server Cina ya, SS12 guys. Kalau di server Cina itu season pass SS12, kalau di server global season pass SS11 guys. Dan buat kalian yang belum pada login nih, di server global itu eventnya gila banyak banget guys, dan gratis candy-nya tuh banyak banget. Dan buat kalian yang jago gambar juga, kalian bisa ikutin untuk event tantangan dari Soul Statement menggambar si Silly Dragon ini ya. Bukan Silly Dragon, Naga Shenlong. Aduh kok Silly Dragon ya, Naga Shenlong guys. Nah ini guys, kita sudah masuk ke dalam Soul Statement server Cina ya. Sebelum masuk ke eventnya, saya mau kasih tahu dulu guys ke kalian ya. Untuk di shop di server Cina itu hampir sama dengan di server global guys. Nah ini ya, kalian jangan lupa untuk klaim setiap harinya ada candy gratis guys, 30 candy selama 9 hari guys. Jadi totalnya itu sekitar 270 candy guys, gratis loh. Wow, ini mantep banget ya Soul Statement guys, karena sedang merayakan Imlek ya, atau Gongxi Facai. Nah selanjutnya ini ada event gratis untuk Kamen Rider ya. Kalian itu bisa mendapatkan di antara 3 ini guys. Kita coba untuk gacha ya. Kalau di server global saya dapat Gochagard guys. Kalau ini ya dapat Gochagard lagi cuy. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Kita harus bersyukur guys. Belakangnya pakai sayap level 100, bagus juga ya. Terus berikutnya, nah ini ya untuk yang Ryuki. Aduh guys, saya belum gacha ya, tapi ini saya ngeliat di grup Facebook, ini banyak banget yang hoki guys. Cuma satu kali spin, dia bisa dapat loh. Kita coba gak sih guys? Semoga aja ya. Kayaknya rate-nya hampir sama deh kalau di server global sama server Cina. Kita coba guys, untuk sekali ya. Dapet dong? Ya anjir dapetnya. Kok gak ada ininya guys? Animasinya sih. Sekali lagi ya. Ya elah. Nggak hoki guys, nggak hoki ya. Ini kalian bisa dapetin bagus-bagus loh. Dan saya juga mau minta pendapat kalian guys, atau saran ya. Nanti saya bakal dapat sekitar 6.000 candy guys. Lebih baik menurut kalian nih, lebih baik saya gacha yang Ryuki atau gacha Colorful Supply Box ya Kamen Rider ini guys, yang banyak ini ya. Karena kalau nggak salah, kalau yang Ryuki ini untuk dapetin semua itu sekitar 5.000-an guys. Dan ini kalau yang gacha Supply Box ini tuh, kalau pengen penuhin yang ininya, yang 100 ini, kalian bisa dapetin ini guys, di antara ketiga skin spesial ini ya. Ada Gits, ada Icon. Terus ini nggak tahu guys, kalau ini saya lupa ya namanya siapa guys. Ini point face-nya gede-gede loh, 1400 guys. Dan menurut kalian gimana nih, apakah Ryuki atau gacha Colorful Supply Box? Nanti coba kalian komen di bawah ya, biar saya nggak bingung guys. Tapi kayaknya saya lebih baik ini ya, untuk yang gacha Supply Box dulu guys. Karena ini masih lama cok, bisa berapa hari? Hampir 3 bulan ini guys si bannernya ya. Jadi kayaknya kita bisa santai-santai dulu guys. Di Soul Statement server Cina itu sudah kolaborasi lagi ya dengan Sanrio karakter guys. Cuman kalau di server global itu belum ada ya. Katanya saya dengar-dengar sih abis dari Kamen Rider guys baru keluar ini ya. Kenapa nggak dikeluarin sekarang? Menurut saya terlalu banyak ya, udah mah eventnya banyak, terus gacaannya banyak, dan menurut saya itu bikin bingung player untuk gacanya ya. Jadi satu-satu gitu guys. Oke, terus ini gacha ramal masih ada, masih yang jodi ya. Kayaknya bulan depan ini udah ganti guys. Terus berikutnya ini kalian jangan lupa untuk klaim. Ini gacha yang cyberpunk. Ini yang pembelian langsung, yang ada skin hoverboard. Oke, terus berikutnya kita masuk ke dalam ininya ya. Eventnya guys, kita masuk ke eventnya. Nah yang pertama itu ada event untuk melihat iklan ya, dan kalian bisa spin gratis guys. Ini bisa dapetin banyak banget guys. Kalau di server global dulu ada ya, kalau sekarang udah nggak ada guys. Terus berikutnya ini ada real name verifikasi buat kalian yang belum bin akunnya, kalian segera bin karena nanti bisa hilang ya.
Terus berikutnya ini ada, nah ini guys, ini kalian bisa memberikan saran atau klarifikasi bug ya. Kalau kalian menemukan bug, kalian bisa kirim ke sini guys. Ini ada eventnya ya. Mantap banget loh. Terus berikutnya ada apa lagi? Oh ini quest mingguan yang kalian bisa dapetin premium DYE, koin ramal, sama basic DYE guys. Dan yang terakhir itu nanti kalian bisa dapetin candy 60 guys. Nice. Banyak banget loh ini sekarang gratis candy-nya guys. Gila ya. Terus berikutnya, ini animasi Shenlong, saya sudah pernah bahas untuk ngerangkum semua ceritanya. Ternyata ada musuh yang masih menjadi bayangan guys, dan itu menjadi season pass berikutnya di SS12 di server global guys. Nice. Dan buat kalian yang belum tahu, kalian bisa cek video sebelumnya guys, saya udah review ya. Terus berikutnya nih, apalagi? Wow, ini yang kolaborasi dengan Permen Jelly ya. Ternyata di server Cina masih ada. Nah ini guys, ini kalian main pukul bola terbang dan terus dapetin untuk skin jarak dekat permanen guys, untuk yang di 120 menit ya. Nah itu kemarin dapat yang kartu merah itu guys. Aduh, menurut saya kurang ya, tapi nggak apa-apa guys. Kita harus tetap bersyukur ya. Event yang berikutnya lagi guys. Nah ini guys, ini kalian tinggal login aja setiap harinya selama 3 hari. Kalian bisa dapetin medal pass 100 atau 1 level. Terus yang kedua itu ada 2 level. Yang ketiga itu ada 3 level guys. Jadi totalnya itu dapat 6 level ya. Nice, ini kita butuh juga nih guys. Semoga aja di server global ada ya. Berikutnya itu, nah ini apa nih guys? Kompetisi untuk pukul bola terbang ya. Nice, mantap guys. Buat kunci merah terus ini gak tahu guys apa ya. Oke, berikutnya kita lihat. Nah ini guys, ini juga ada event mode arcade pukul bola terbang guys. Ini karena pukul bola terbang itu menurut saya salah satu mode arcade terbaik ya, karena bisa mendapatkan ini semua guys. Kunci ungu, permen, terus ini buat, ini sih kurang tahu guys, ini buat apa ya? Coba kalian yang tahu nanti komen di bawah ya. Ada kunci merah, ada koin ramal, wah pokoknya terbaik banget guys. Banyak banget yang farming dari sini ya. Membuka season pass gratis dapat dari sini juga guys. Oke, berikutnya. Apa nih guys? Ah, ini guys. Ini adalah mini season pass yang kolaborasi Suicide Man dengan Bonnie Bears ya. Ini adalah film yang ada di server Cina guys. Tapi film ini ada episode baru untuk tayang di bioskop di Cina guys. Dan sekarang lagi kolaborasi ya. Nice banget guys. Pokoknya Suicide Man ini nggak pelit dengan kolaborasi, dengan hadiah permen ya, terus wah pokoknya semuanya mantap lah ya Suicide Man ya. Beda dengan game-game yang lain guys, pelit ya kalau yang lain ya. Dan kalau yang ini ada di server global ya. Nah terus berikutnya kita lihat guys, ini masih ada guys untuk hadiah angpau. Jadi kalian habiskan beberapa candy untuk mendapatkan hadiah di bawah ini ya. Tapi kalau yang gratisannya itu kalian bisa dapetin ini nih guys, angpau dari Suicide Man. Walaupun hadiahnya cuma kunci pink, kunci merah ya, tapi ya lumayan guys. Oke, kita buka semua guys. 5 nih. Dah, kunci pink semua cuy. Kemarin kalau di server global aku malah dapetnya kunci merah guys. Di sini kunci pink semua anjir. Ampret banget ya. Ya elah, kunci pink semua guys. Oke, selanjutnya guys, sisa 2 lagi. Yaitu ada ini guys, yang baru ya. Ternyata nanti di server global itu bakal ada kompetisi mode arcade ya. Kayak yang 2 versus 2 gitu guys. Cuman saya belum tahu ya ini mode arcade-nya seperti apa guys. Apakah pukul bola terbang atau team war atau yang lainnya ya. Dan hadiahnya itu ini guys. Kalian bisa dapetin kunci merah 60 atau kalian bisa dapat basic DYE sama premium DYE. Dan yang paling bagusnya itu adalah ini guys, senjata panah. Wow. Ini senjata panahnya bisa diwarnain ya. Dan point VC itu 750 guys. Ini panahnya bagus loh. Walaupun kita jarang pakai, tapi untuk kolektor kayaknya kita butuh banget gak sih guys. Ini warna ungu ya. Warna keduanya itu ada warna diamond atau biru gitu guys. Terus berikutnya ini ada warna ungu. Oh ini pink mungkin ya. Ini ungu. Terus berikutnya ini yang terakhir ada berwarna merah guys. Wow. Mantap ya. Ini nanti kita harus menyelesaikan kompetisinya guys untuk mendapatkan ini ya. Point face 750 guys. Oke, terus berikutnya yang terakhir itu ada ini guys. Oh, masih berhubungan dengan kolaborasi Sanrio karakter atau Hello Kitty ya. Ini apa, Cok? Apa nih guys? Kalian bisa dapetin ini guys. Apa nih? Ah, glider ya. Ih, gila glidernya lucu banget guys. Ini binatang apa sih guys? Kelinci kah atau apa anjir? Dia bawa boneka beruang.
sama dia duduk di bulan sabit ya. Di bawahnya buat pegangannya itu kayak bintang gitu guys. Coin face-nya cuma 200 ya. Ini harganya 580 guys. Ah, menurut saya kurang worth it sih ya kalau harganya segini guys. Mahal banget cuy. Oke guys, ini sekian dulu aja untuk informasi event terbaru yang bakal hadir nanti di server global guys. Untuk kompetisinya ya, dan juga hadiah-hadiahnya guys. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya terhibur dan semoga videonya bermanfaat guys. Saya Mr. Kong, salam sehat selalu. Peace, jangan lupa di like. Bye-bye. Thank you guys.